Polisi berhasil meringkus kelompok perampok bermodus prostitusi online. Para tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara. Perampok bermodus prostitusi online berhasil diringkus unit reskrim Polsek Medan Baru. Raudatul alias Bunga ditangkap di salah satu hotel di Kota Medan pada Jumat dini hari. Bunga menjadi umpan dan meminta bayaran lebih dari yang sudah disepakati hingga merampok harta benda korban. Bunga tidak bekerja sendiri, dia bekerja bersama 4 rekannya. Namun polisi baru bisa menangkap 2 pelaku lain sementara sisanya masih dicari. Ini muncul dia yang langsung bertemu dengan korban di kamar salah satu hotel di Kota Medan. Pelaku berapa orang sejumlahnya? Sementara yang berhasil kita tangkap sudah 3 orang, masih kita kembangkan. Ada 2 DPO lagi, satu berinisial L, satu lagi berinisial S. Para tersangka memiliki peran berbeda. Ada yang menjadi pekerja seks, ada yang mencari korban melalui aplikasi chatting. Mencari pelanggan nih, Pak. Untuk wanita-wanita, Pak. Dapatlah pelanggan yang Pak. Melalui api saya, dan buatnya nggak sesuai, Pak. Terus itu... Dapatlah pelanggan ya Pak, dia mau Pak, dia bunuh di porter Pak. Tersangka terancam di penjara selama 12 tahun karena melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian disertai tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews, melaporkan.